Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami yaitu Bismania Pemalang. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mereview PO bus asal Jabodetabek, yaitu PO Royal Marine yang kala itu sedang mengisi bantuan arus mudik libur Lebaran Idul Fitri tahun 2022. Nah, bagaimana videonya? Untuk itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Bismania Pemalang. Oke. Nah, ini dia tampak depan dan samping dari PO Royal Marine ya. Mesin itu dibalut bodi Jetbus HD generasi pertama dari karoseri Adi Putro dan dibalut mesin Mercedes-Benz OH1526, namun masih live spring suspension ya. Unit ini itu bekas atau X dari PO Asiko Transport ya, masih ada sedikit tulisan Asiko Transportnya masih kelihatan. Nah, ini dia unit, bisa dibilang unit baru dari PO Royal Marine ya, bodi Jetbus 1 dari karoseri Adi Putro. Nah, ini dia tampak bagasi luar ya dari PO Royal Marine. Ini tampak bagasinya luas ya, meskipun belum los ya karena masih menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526, jadi belum los seperti Mercy 1626 dan yang lainnya ya. Namun ini juga bagasinya cukup los ya menurut saya. Oke, check it out. Nah, ini tampak bagian belakang dari PO Royal Marine dengan bodi Jetbus generasi pertama dari karoseri Adi Putro ya, X dari PO Asiko Transport. Nah, di sini tampak sekali bodinya masih mulus sekali ya, masih sangat terawat dengan baik. Nah, bagaimana interior di dalamnya? Mari kita masuk karena sudah diizinkan oleh krunya. Nah, kali ini saya sudah berada di dalam interior dari kabin supir dari PO Royal Marine ini. Nah, ini dia sekilas jarak pandang dari bus ini ya, terlihat luas karena masih menggunakan bodi single glass yaitu Jetbus HD. Nah, bus ini sendiri dibalut mesin Mercedes-Benz OH1526 dan masih dilengkapi dengan left spring suspension. Nah, ini dia tampak dashboard dari bus ini. Ini masih menggunakan setir palang pertama ya, karena masih menggunakan Mercedes-Benz 1526 yang generasi pertama. Nah, ini ada seat untuk driver dan sebelahnya ada seat untuk TL. Nah, ini dia interior dari PO Royal Marine ini sendiri, yaitu dengan seat konfigurasi 22 dengan total 50 seat. Ini seatnya kalau nggak salah ini dari Rimba Kencana ya, kalau nggak salah ya, kalau mau salah tolong koleksinya aja. Ini seat 22 total ada 50 seat. Dan ini di belakang seat ada 6. Nah, jadi bus ini sendiri itu belum dilengkapi dengan toilet ya, jadi kelasnya itu ya batas biasa ya, karena ini hanya melayani untuk pariwisata ya. Jadi ini mungkin kelasnya hanya bisnis AC ya, seat 22 dengan total 50 seat. Nah, ini tampak bagasinya ya, masuknya luas ya, namun belum ada penutupnya. Di sini juga belum terdapat stop kontak untuk charger HP ya. Ini bagasinya luas, bisa untuk menaruh tas ataupun barang penumpang yang lainnya. Di sini terdapat audio speaker juga untuk musik ya, hiburan juga. Ini tampak bagasinya luas. Nah, mari kita coba duduk di salah satu seatnya ya. Nah, ini jarak antar seatnya ya, menurut saya ya agak ngepres ya, tapi ya nggak apa-apa karena hanya untuk di kelas pariwisata saja. Ini jarak antar seatnya lumayan ya, meski tidak dilengkapi dengan legrest ya. Ini ya masih ada cukup space ya juga. Nah, ini tampak seat yang sebelahnya ini. Nah, ini jujur ini seatnya empuk ya, lekukannya juga pas ya, mantap ini. Buatan Rimba Kencana ini kalau nggak salah, kalau salah yang mau dikoreksinya saja ini. Dan sudah dilengkapi dengan ada sandaran tangannya juga, ini bisa digunakan, dan ada reclining seatnya juga untuk mengatur posisi seatnya, mantap, keren nih. Ini dia jarak antar seatnya. Ini ada, biasanya ini tempat untuk menaruh barang-barang kecil seperti botol minum ya atau apa ini biasanya. Nah, ini dia model AC-nya yaitu double blower ya,
Model AC ini sangat khas dari bodi Z21 atau Z2 HD generasi pertama dari karoseri Adi Putra. Ini model AC-nya double blower. Namun di sini belum dilengkapi dengan port USB ya. Masih ya seperti AC biasanya ini. Double blower model pertama. Mantap. Nah ini dia ternyata ada stop kontaknya ya di bagian depan. Ini ada untuk mengcharge HP ya, ini di depannya, jadi di seat paling depan ya, ini di sini ada stop kontak untuk mengcharge HP ya. Nah ini dia jarak pandang dari seat paling depan dari bus ini ya. Ini jarak pandangnya jujur sekali masih sangat luas ya, ini karena bus ini memakai bodi single glass, yaitu Z21 atau Z2 HD generasi pertama dari karoseri Adi Putra ya. Jadi dipastikan pandangannya sangat luas ya, ini jarak pandang dari bus ini. Mantap ini. Non topi-topi klub. Oke, sekian video review PO Royal Marine Pariwisata. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan kami yang salah dalam video ini. Terima kasih juga kepada kru yang sudah mengizinkan bisnya kami untuk review. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Bismania Pemalang selalu, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. See you next time. Bye bye. Ero kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.